rumah Kiai Subro, ini pohon Kiai Subronya nih, bukti bahwa kimercon udah di Kiai Subro, mau bakar habis, mau kita hanguskan si Subro ini, lidahnya saya gunting nanti ya. Di mana video di channel Pasukan Mercon, saya nonton Gus Idris sama Mama Skario, saya tuh udah merasakan hancur nih. Kiai Subro bakal hancur nih sama Gus Idris sama Mama Skario. Bener aja, ketika saya tonton videonya, itu hampir kalah Kiai Subro. Malah dibiarin pulang Gus Idris sama Mama Skario. Apa-apaan pulang. Tapi gak apa-apa, kedua orang tersebut, Gus Idris dan Mama Skario adalah panutan saya. Oke, adalah panutan saya. Karena Gus Idris dan Mama Skario, insya Allah pahalanya banyak. Karena YouTuber-YouTuber dari berbagai Indonesia penjuru dunia, bisa merasakan manisnya daripada karya Gus Idris. Terutama Gus Idris ya. Yang kedua Mama Skario. Insya Allah surga. Dan pada kesempatan kali ini, saya mau masuk ke rumahnya Kiai Subro. Padahal saya ini mau masuk sahabat. Cuman gak enak sama Gus Idris dan Mama Skario. Takut mengganggu strateginya. Saya nonton aja dari belakang rumah Kiai Subro. Nonton Gus Idris sama Mama Skario. Gitu loh. Malah pulang saya panggil-panggil dicuekin. Ya gak apa-apa. Karena saya masih pakai ilmu halimun. Dan di sini sahabat, untuk bisa masuk ke Kiai Subro, saya akan menyamar dengan perempuan cantik, susunya gede, pantatnya gede. Ups, maksud saya yang semok, yang bahenol, ini nanti saya nyamar jadi pacar saya, cewek ini. Nah, di saat nyamar, pura-pura hamil 7 bulan di luar nikah. Saya nyamar jadi mahasiswa. Nah, apakah Kiai Subro ini memberikan petuah jangan digugurkan? Kalau emang memberikan nasihat jangan digugurkan, maka Kiai Subro adalah seorang panutan. Tapi kalau disuruh digugurin, malah disuruh digugurin nih ketika saya curhat ke Kiai Subro, nah berarti Kiai Subro nggak bener dong. Oke, nggak usah lama-lama, kita panggil cewek cantik banget sahabat. Kira-kira cek dulu audio dulu, sabar, kita cek audio dulu, bagus nggak? Ceweknya udah ada di belakang kamera, cuman kita mau cek audionya. Apakah sudah bagus belum? Cek audio. Bagus. Udah bagus ya? Woi. Cek audio. Udah bagus ya? Bisa dilihat tampilan saya di sini. Yang nonton baru 2 menit, ini kita berjalan, yang nonton 300. Ini sepatu udah catchy matching ya. Panggil jangan perempuannya, jawab, panggil jangan perempuannya. Cantik banget sahabat. Panggil jangan. Komen dulu, panggil enggak ceweknya pura-pura hamil di luar nikah. Kalau kata Subro, diobatinnya udah, jangan digugurin, bagus berarti. Tapi kalau digugurin, udah saya injek-injek ke Subro. Tuh. Pusing saya Mama Skario sama Gus Idris ini. Bukannya dihajar, digituin mas. Tapi gak apa-apa, Mama Skario dan Gus Idris adalah panutan saya ya. Insya Allah pahalanya banyak itu Gus Idris ya. Karena banyak YouTuber yang mengangkat cerita daripada Kiai Subro. Panggil gak ini ceweknya, coba. Wih penonton. Gimana penonton ini. Panggil gak cewek cantiknya ini. Serba pinky, mahasiswa banget gitu loh. Panggil jangan. Sikat ya. Kita bismillah sahabat ya, kita di belakang rumah Subro. Kita akan masuk ya. Namanya siapa tadi kameramen? Namanya siapa? Aisyah. Aisyah ya? Oh, para santri kimercon di belakang sini banyak. Woi, hidup. Hidup. Hidup mercon. Semua ngomong, hidup mercon. Hidup mercon. Lagi. Hidup mercon. Hidup mercon. Hidup mercon. Kami santrinya kimercon akan membela kimercon. Mengikuti instruksi kimercon. Hidup kimercon. Oh. Takbir. Takbir. Allah. Oke. Siapa tadi namanya? Perempuannya? Aisyah. Tapi saya ngelihat tadi fotonya kan ceweknya itu kan dapat kalian ya. Nah, saya ngelihat fotonya cantik. Yo, cantik, saya naksir gimana? Ceweknya kan masih di mobil. Ah ya, cantik banget. Ntar saya jatuh cinta gimana? Gak apa-apa, guru. Gak apa-apa. Wih, itu kalian dapat cewek dari mana? Di jalan tadi. Di jalan mau ya. Cantik banget kan? Cantik banget. Gede enggak susunya? Hups. Gede. Siapa namanya tadi? Aisyah. Aisyah, ketik-ketik Aisyah. Aisyah, ketik Aisyah. Nanti kita panggil. Aisyah, kita panggil. Ketik-ketik Aisyah. Oke, bawa sini perempuannya.
Siap, Guru. Aisyah. Ada di mobil. Di mobil ya, suruhin ya, ditunggu gitu ya. Ini Guru. Mana? Hai Aisyah. Kenalin ke penonton. Halo. Hah? Halo. Malu, jangan malu-malu. Semok ya. Lihat sahabat. Gede pantatnya sahabat. Goyang dong coba. Goyang. Enggak. Coba lihat ke kamera. Mbak Isa. Malu. Hah? Jangan malu-malu. Woi, ini salah orang enggak? Kok karung goni? Ini cewek apa karung goni ini? Ini perut isi ya, Mas? Iya. Bang. Coba lihat dulu ke penonton. Hai. Coba lihat aja. Tenang aja. Cantik gak di zoom kameramen? Nah, jadi penonton udah ada yang tahu bahwasanya ini itu Mat Gagu sahabat ya. Ini Mat Gagu saya dandanin pakai apa ini? Kain hamil, nanti kita nyamar ke padepokon gaibnya Kiai Subro. Kita punya masalah, kita bilang jangan belum nikah ya. Jangan nih, kita bilangnya jangan, kamu enggak pakai susu. Kenapa? Nyari kelapa kek gitu loh. Nanti kita bilangnya jangan nikah, minta pendapat. Kalau disuruh digugurin, kita injak aja lehernya. Putusin lidahnya. Keluarin isi perutnya. Darahnya kita keringin. Nah, tapi kalau dia nasehatin jangan digugurkan itu dosa, berarti dia enggak bersalah. Ya, udah enggak usah lama-lama sahabat ya. Kita melakukan perjalanan aja sahabat. Oke. Ayo kameramen. Ini rumahnya benar ini ya? Kok gelap? Kok sepi banget ini rumahnya ya? Coba minta buat doa dulu ke penonton Mat Gagu supaya misi ini kita berhasil. Nah, jadi sahabat, kita akan masuk ini. Yuk kita gedor dulu. Tunggu. Mat Gagu. Rumah Subro kan putih. Ini bata merah. Ada dua, benar. Salah rumah enggak? Mas, ini rumah janda lagi. Wih, tapi benar ya ini ya? Bukan rumah janda ini. Coba penonton lagi. Benar enggak ini rumahnya? Kan tadi ini rumah dapat nunjukin siapa? Para santri apa Mat Gagu? Santri. Santri. Benar enggak ini rumahnya ini? Bukan rumah janda ini. Bukan, Guru. Takutnya rumah Bang Emok rentenir habis kita. Takut rumah rentenir bukan? Bukan ya? Tapi ya sih kayak suara-suara apa? Perempuan gitu desa-desaannya. Gimana ini Mat Gagu, kita masuk aja apa gimana ini? Kok ini kimercon agak lambat ya? Apa emang baru? Kita harus pada di sini. Soalnya ada suara. Ada si Karyo sama si ini. Intip. Ada suara geplok. Ini mah rumah suami istri kali. Yang benar. Takut salah rumah enggak? Nanti kita disangkep. Salah ini jalan kita ini seperti ini. Alah bodoh amat ya. Itu suara perempuan. Coba intip. Ada apa? Ada nasi, kejo. Yuk kita masuk aja yuk, namu yuk. Takut salah doang. Ini rumahnya ya? Kok begini sih rumahnya Subro ini? Ada dua, bener. Ada semua. Ini perempuan yang ada pasien kan. Tapi kata Kiai Subro kita harus ritualkan. Iya.
kayak ada suara ritual kan, ritual kan gitu ya. Ayo kita. Tadi ada si Idris, si Karyo. Tuh, ada si Karyo, si Idris katanya. Kayaknya temannya juga mau ke sini. Assalamualaikum. Apa itu? Ada orang itu. Coba saya lihat dulu entar. Ngapunten, Mas. Assalamualaikum. Saya ngintip lewat jendela. Iya. Kayak ada yang ngomong ngintip lewat jendela katanya ya. Wih. Ini berisik sekali perempuan ini. Suruh diam. Cetol, intip. Mbak, assalamualaikum. Ya Mas Kunya, jamet kuda sih. Ada apa? Kalian datang ke sini? Ya, kalau mau ngobrol dibuka Mas pintunya, Mas. Enggak boleh. Kami bukan perampok, assalamualaikum, datang baik-baik. Gitu, Mas. Mau ada apa lo? Datang ke sini. Ya, ngobrolnya biar enak dibuka tuh pintunya. Bentar. Saya tanya, tolong kamu jawab ya, benar. Saya ditugaskan. Ditugaskan apa? Jangan sembarangan buka pintu. Banyak orang yang fitnah guru kami. Saya ada perlu ini mau masuk, Mas. Perlu apa? Ya dibuka dulu lah. Saya boleh. Kata guru saya juga. Kami berdoa. Saya lagi ada permasalahan ini sama pacar saya. Sepertinya itu hanya suara tipuan. Kayaknya bukan di sini, udah. Coba kita pantau yuk, sekelilingnya yuk. Kameramen. Kayak ada suaranya dari sini, sahabat. Apa kita bawa bensin ini ya? Yuk, sahabat, kita akan bakar aja tapi enggak ada orangnya. Coba kita kelilingin dulu rumah ini. Kita bawa bensin nih. Ada suara tapi enggak ada orangnya. Tuh. Coba. Suaranya dari sini sih. Kayak ada pergerakan di sana. Ini padepokan apa ini? Ingat, sepertinya Subro sedang melakukan pengisian ilmu di sini dan para santrinya bilang hamil 5 bulan kita belum menikah. Kita minta nasihatnya, apakah ini digugurin apa enggak? Kalau digugurin lah kita potong aja lehernya Subro. Nah, kita tes dulu ini bensinnya ya. Takutnya bensinnya bukan Pertamina Dex. Mat Gagu, bawa korek nggak? Tuh ada orang ya. Bisa di zoom kameramen. Halimun aktifkan, Mat Gagu. Coba ya, kita tes dulu ya. Coba bakar, Mat Gagu. Bawa korek nggak? Nggak bawa. Mantap ya. Mas, kita belum terlihat oleh mereka. Mantok kepala saya. Kamu harusnya pakai susu di sini. Iya. Coba nyari daun dulu. Ini pegang Mat Gagu. Pakai susu dulu. Coba arahin ke Mat Gagu dulu kameramen. Sepertinya ini Jay Subro
bilang tadi Mama Skario pengecut dan lain sebagainya. Ya. Ayo. Biar enggak ketahuan, biar enggak ketahuan. Terus selesaikan ritual ini. Tadi guru udah pesan biar subroknya cabut kan dia. Iya, pengamatan natif. Gimana ya, sih kalian kan enggak persiapan dong. Kak. Kita berdua di susu guru, ya. Ya, bro. Soalnya ini oke sambil tugaskan ke guru Mat Gagu pakai susu. Ini. Nah, kan lebih semok. Penonton juga ngelihatnya. Udah. Gimana gitu? Tahu juga. Iya. Dan dia udah fitnah guru kita. Nah, itunya, bro. Guru di itunya. Ini. Apanya itu? Donat. Donat. Iya, donat apa? Donat bolong tengah. Oh, bolong tengah ya. Yang mana itu? Batang yang mana itu? Ya, mana Bapak aja saya mah. Nasib dah. Obat itu. Oke, yang di atas itu. Bensinnya tadi mana? Gunung Kembar. Yuk kita bertamu yuk. Atas lagi apa udah? Takut kesakitan. Iya. Assalamualaikum. Salam. Ngapunten. Ya, saya ngapain kene-kene? Iya, mangga. Subro. Ya. Ini masuk aja. Enggak apa-apa masuk. Masuk aja. Masuk. Ini sedang apa? Ini lagi ada pengobatan alternatif. Tadi ini pasien yang terakhir ini. Pasien yang terakhir? Iya. Laki apa perempuan? Perempuan. Itu bawa apa itu serap ini kali? Ini lampu. Coba ke iniin sedikit. Wah, saya. Ya enggak apa-apa, bukan masalah. Tadi kan namanya tadi datang ke rumah sebelah, sepi. Iya. Gitu loh. Terus. Nah, jadi saya nama saya Samuel. Samuel. Ini namanya Aisyah. Ini istrinya Mas. Pacar saya. Oh, pacar. Pacar. Serius pacar? Pacar ya. Udah berapa tahun? Saya pacaran udah 4 tahun. Kalau ngeredit mobil udah lunas sama motor. Oh iya. Pacaran iya. Tapi enggak nikah enggak punya biaya, Mas. Mau nikahnya? Iya, iya. Lagi COVID. Terus tujuan Anda datang ke sini ada apa, Bang? Tadi kan rame-rame nih di tempat Kiai Subro. Iya. Ada siapa? Banyak. Kalangan artis. Oh gitu. Itu yang pakai udang pakai tongkat dua orang. Itu udah pergi. Siapa itu? Itu musuhnya guru saya itu yang suka fitnah guru saya. Musuhnya siapa namanya? Si Mercan. Si Idris, si Karyo. Oh tadi itu yang sama berantem tadi itu depan rumah. Iya, makanya ini diumpetin ke sini dipindahin. Oh diumpetin. Iya. Karena ada kegaduhan tadi. Iya. Karyo sama Idris. Si Mercan juga itu. Siapa itu si Karyo sama Idris itu? Oh, itu musuh guru kita berdua ya. Ah, tukang cabul si Idris sama Mas. Maksudnya gimana sih Mas? Coba tukang yang tipu mereka. Yang tukang tipu siapa? Guru kami dipitnah di depan warga. Padahal yang jahat yang suka cabul itu si Idris si Karyo. Oh, yang suka cabul itu Idris sama Karyo? Iya. Yang benar, Mas. Iya, jadinya guru saya ke Isubro itu di mata warga jelek, padahal mereka yang jelek. Oh gitu. Licik. Kok bisa kenal temannya ya? Kan saya tadi udah di depan. Oh, di depan. Iya, di belakang tadi nungguin. Iya. Kan kata penjaganya lagi jangan dulu masuk, lagi ada perbaikan. Iya, emang. Sekarang saya disuruh nyariin sampean. Ini mohon maaf si Aisyah ini kakinya jempol semua, Mas. Oh. Suka tandur ge mah, babut ning sawah makanya lebar-lebar kakinya. Suka ngoyos. Iya, ngoyos sama tandur. Jadi begini, Mas. Iya, iya. Ini kan saya ada permasalahan. Ya, ini aib sebenarnya mah ya, Mas ya. Ya, enggak apa-apa. Di sini terbuka aja, di sini bebas. Iya. Jangan malu-malu. Tapi ini padepokan yang cabul itu Idris sama Karyo ya. Karyo. Subro enggak cabul. Enggak, nah, itu guru kami itu orang baik. Orang baik, bener ya, enggak sesat ya. Iya, suka ngobatin orang-orang. Yang sesat Karyo sama ini, Idris. Ini Aisyah ini. Iya. Adalah pacar saya. Kami telah berhubungan ya begitulah intinya. Ini saya kesini yang pertama minta nasihatnya. Saya kan punya pacar ini hamil, Mas. Aib juga bagi keluarga, kan nggak bagus ini. Apa hamil? Iya. Astagfirullah. Ya hamilnya mah nggak sama saya lah. Udah nggak apa-apa. Ya sama orang lain gitu. Ya hamilnya sama saya. Ini bagusnya gimana ya? Si
kalau saya kasih saran ya. Iya. Saya juga dipelajari oleh pesan sama guru saya Ki Subro. Mending gugurin aja di sini juga bisa. Kan digugurin? Iya. Caranya gimana? Ya itu ada, itu caranya khusus hanya kami yang tahu sama santri-santri Ki Subro yang tahu. Dihilangkan secara gaib. Iya. Emang sering ada yang hamil datang ke sini? Banyak. Dari kalangan mana? Kalangan artis, mahasiswa, perkantoran. Itu pada nggak gugurin kandungan? Iya, di sini. Dihilangkan janinnya gitu? Iya, kok Mas bisa tahu ke sini? Secara goib gitu, dihilangin. Iya. Nah, Masnya jangan dulu nanya saya. Iya. Caranya gimana itu? Nanti ada? Ada caranya, khusus. Berapa bulan juga bisa hilang janinnya? Iya, mau 9 bulan, 7 bulan, 4 bulan, 2 bulan. Tapi setahu saya itu kan ilmunya dari Banyuwangi. Iya. Saya juga dulu mau sempat belajar menghilangkan kandungan jarak jauh. Tapi prosesnya hanya itu guru kan, kami yang bisa. Iya, tapi kan itu bukankah dilarang Mas? Udah jinah dosa saya ya. Masa mau dibunuh lagi anaknya? Ya itu tergantung kemauan orang itunya. Kami cuma ngasih saran. Tapi kan nggak baik itu Mas. Katanya ini padepokan benar kok disuruh dikugurin. Ini curiga saya. Nanti jangan sampai kalian berdua saya gamparin di sini ini. Kok Bang, sampean jadi yang emosi? Katanya mau gugurin. Tanyain dulu, katanya, dia maunya gimana pacarnya gitu? Mau digugurin apa gimana? Ya kan si Idris, mau dibawa kesini gitu loh. Si Idris, kalian bilang Idris dan Mama Skario itu cabul, gak baik. Punya padepokan juga padepokan bodong. Iya. Tapi fakta dan buktinya kalian yang gak bener gitu loh. Hei, siapa yang bener? Padepokan kami itu bener. Disitu disuruh digugurin Mas. Gamparin juga Mas berdua di sini nanti. Kenapa? Saya bingung, dia datang ke sini mau ngapain gitu, apa mau pamerin kalau pacarnya lagi hamil besar gitu. Nah terus kita ngasih saran ke dia, malah dia nyalain kita berdua, gimana sih? Udah diam aja, ini urusan saya nih. Urusan kamu? Udah diam aja gua. Penonton, tadi mereka bilang yang cabul itu Idris sama Mama Skario, ini mereka ini harus langsung dibakar apa kita... Tapi di sini saya pengen tahunya mereka ini nggak gugurinya gimana gitu loh, janinnya gitu loh, ngebuang janinnya itu caranya gimana gitu loh sahabat ya, kita pantau aja dulu ya. Ini belum ada buktinya, cuman omongan doang, suruh ngegugurin udah salah mereka 1-0 ya. Yaudah Mas, berapa biayanya Mas ngegugurkan kandungan Mas? Ya udah siap nggak bawa maharnya? Maharnya berapa Mas? Sekitar 200 juta lah. Woi mahal amat Mas, 200 juta ngajak berantem apa? Ini kan ngilangin secara cepat, secara kilat. Tapi benar ya? Iya benar secara goib. Ajaib langsung hari ini juga iya. Ya? Kempes itu kandungannya iya, hilang ya? Mau lihat buktinya? Ya nanti dulu Mas. Gimana kalau 20 juta aja lah? 20 juta dapat apaan? Dapat tempe 20 juta. Kemain. 20 juta. Terus gimana? Itu 200 juta. 50 lah ya. 100 lah. 100 ya? Iya. Ya udah. Oke. Usahanya harus ditinggal, jangan di sini sayanya. Iya. Nanti pacar saya di apa-apain lagi sama Mas dicabulin. Enggak. Benar. Enggak apa-apain. Percaya sama kami. Kasihan dia lagi hamil. Enggak. Jadi harus ditinggal. Iya. Di sini ditinggal. Iya. Benar sini. Tunggu 5 menit lah. Sayang. Kamu di sini aja dulu ya sayang ya. Nanti kalau ada apa-apa bilang aja, sayang teriak aja ya. Jangan mau dirayu sama mereka ya, sayang ya. Gimana? Kapan Mas? Sekarang. Sekarang? Oh ya udah deh. Besok. Sahabat, saya ngeliatin nggak bisa. Nggak bisa, nggak boleh. Harus ditinggalkan pacar saya. Iya. Nggak diapapain pacar saya, aman ya. Tapi nggak bakalan kurang aja sama pacar kamu. Iya. Cepat, ini mau saya obatin. Ya siap. Teman saya nunggu di sini ya. Jangan, di situ aja. Bener-bener dikit. Nunggu di aula sana satu lagi. Iya. Depan, khusus sini. Ya udah deh. Enggak boleh ada yang tahu. Ayo, kameramen. Kita enggak boleh di sini katanya kameramen. Pak, siapa namanya, Pak? Ayo dah tidur. Sini tidurnya nih. Baring. Tadi ada rumah kosong sih sahabat ya. Ini rumahnya kosong nih di sini nih. Tuh, coba. Yuk
yuk kita intip aja ntar yuk. Ini kameramen. Ya bunaya innahu min syur. Kita intip. Yang ini. Kita langsung ini. Kita abatin. Kamu di sini, jangan di situ. Kamu yang di sini, enggak kelihatan nanti kamu. Situ. Ah, kamu. Di sini. Udah kita cepat. Ini ada job mahal ini lumayan. Oke. Iya. Yang benar. Mbak, tahan ya, Mbak. Pulangin lagi. Pencet lagi. Di sini keluar semua. Iya ini. Ini apanya ini? Iya. Serius. Tahan Mbak ya. Tahan ya. Tenang. Gak sakit kok. Tahan Mbak. Buruan. Iya ini. Ada warga di bawah ini juga. Takut pacarnya tahu bahaya. Mungkin tahu dia hilang. Assalamualaikum. Salam. Mohon maaf. Iya. Ini rokok saya tuh. Oh. Gak tinggalan. Oh iya. Ini begini caranya Mas. Iya. Tapi apa dikodok-kodok Mas tadi? Enggak, bukan dikodok-kodok. Di ini goib-goib gini-gini. Cuma lihat dulu mukanya. Bacain mantra aja. Bener. Iya. Yang ini boleh saya buka satunya? Jangan. Ini perempuan juga? Iya, jangan. Itu ini menggugurkan kandungan. Iya, ini sama. Ini lagi pingsan nih orangnya. Jangan dibuka. Jangan dibuka. Bener. Iya. Benar. Saya nunggu di sini aja lah. Enggak boleh. Keluar. Terus ke sana. Tunggu di luar. Oh, nantinya gitu. Kami enggak fokus. Oh gitu. Iya. Udah bang, tunggu luar bang. Ya. Tunggu dia pergi dulu. Udah pergi. Pergi. Ini agak bandel ini. Apa? Dari tadi gak bisa turun ke bawah ya? Iya susah ini. Coba lagi. Saya nangkap dari bawah nih. Kok ini beda ya? Pingsan. Belum lagi. Buruan, takutnya pacarnya tahu. Bahaya nanti. Mbak, tahan Mbak ya. Sebentar Mbak ya. Bentar lagi ya. Dikit lagi Mbak ya. Oh.
Coba saya belah sini. Oh, belah situ. Susah sekali ya. Tepukar secara goib. Allahu Akbar. Yes. Panas. Ini siapa ini ulah bikin ulah siapa ini? Siapa yang bikin ulah di sini? Siapa yang bikin ulah di sini? Hei. Marga gua, bangun. Kurang ajar. Puas kalian. Cowok dia ini. Rengsek. Kasih tahu isi perutnya. Cowok ini, Mas. Tuh, sarung dalamnya. Rengsek kau. Marga gua. Kalian cabul enggak? Enggak. Enggak cabul. Cabul. Benar, Marga gua. Diapain aja tadi? Tapi kamu kenapa diam aja? Hah, udah ngomong. Cuman ketutup goib sama ilmu mereka. Nah, goyang ini. Gila. Diapain aja? Benar ini. Sepertinya dia temannya yang tadi. Iya. Ini udah pelecehan. Pelecehan ini. Goblok kamu yang pelecehan monyet. Sekarang gini, kamu akui kesalahan kamu dan bertobat. Atau saya laporin kamu. Atau saya patah-patahin kaki kamu. Saya kebiri kamu. Saya ilangin titik kamu itu, burung kamu itu. Yang ada jalan kau. Mau adu sakti dengan saya kamu. Oke. Margaku. Jajal Margaku dulu. Habis aja dia. Tetap hati-hati Margaku. Dapat dua dari tiga orang. Iya. Brengsek nih. Sebuah bensin saya bakar kamu. Santai. Gimana men? Setting dong, kemercon nih, lagi ngerokok dulu. Ini pelajaran dia. Oh iya. Nantai atasan dulu. Tadi. Tenang, sahabat. Biar mati. Beda. Pas di itunya beda. Iya, makanya gak keluar-keluar. Gak kira-kira aja. Kalian udah tahu ada batangnya, kalian pegang aja obok-obok, goblok kalian. Kamu sih, kamu kan bagian bawah. Bagian bawah, tapi saya gini. Takutnya langsung keluar gitu, tapi lama gak bisa keluar-keluar gitu. Batang doang. Ngaceng gak? Ngaceng gak? Ngaceng dikit dia. Gak tahu kenapa kita ngaceng ya. Buah! Beri pelajaran dia. Buah! Saya harus gotong dulu wanita ini. Ustazim, kameramen. Ada serangan kameramen. Awas itu si Sugro. Mbak, bangun mbak. Bangun mbak, jangan di sini mbak. Allahu Akbar, ngegedebung. Udah, kameramen. Kemana perempuan tadi? Gak tahu, bisa tiba-tiba bisa hilang. Hah? Saya injek kepala kamu itu perempuan dan saya amanin. Kau yang ngilangin perempuan tadi ini, ha? Iya, saya hajar margaku. Kurang hajar kau. Baik. Sampai mati kalau bisa mergagu mereka, mergagu harus dikalahkan mereka. Buah. Tasnya sini, Margaku. Beli di mana? Di Shopee. Alah, Margaku ini. Kamu gembong preman, kalahin mereka coba. Puasa-puasa kamu itu. Oh, mereka bangun, mau taruh sambil berdiri. Mau main silat mereka. Hati-hati Margaku ya. Ini saya udah benar-benar melecehkan padepokan Kiai Subro ini. Kamu yang setan. Brengsek. Kamu yang brengsek. Bangsat. Kamu yang bangsat.
Mundur, biar saya ngabisinnya nih. Kamu udah luar biasa ilmunya, mantap. Kita bakar dan kita kebiri, biar saya ngasih pelajaran mereka. Oke. Bisa menghilangkan dalam kandungan, nipu, dicabulin juga ujung-ujungnya. Setan kalian ini. Syut innahum min Sulaiman. Bima gopara li robbi wa ja'alani minal mukramin. Guru, bantulah. Guru, bantulah. Energinya ini. Ngeledek dia. Iya, saya ngeledek. Efek apa-apa? Kamu yang bangsat. Udah saya cabutin ilmu kalian, coba. Kok enggak ada reaksinya? Enggak ada reaksinya, udah saya cabut tadi pakai jurus. Guntur. Mana ini? Mau nyerang dia. Mau nyembah pohon? Hah? Kita nyembah pohon aja. Kita minta kekuatan dari pohon. Ayo. Kita dari pohon. Kita ikutin terus, sahabat. Man, biarin. Mata kita pantau aja, biarin. Gak bakalan kabur mereka. Iya. Orang goblok gitu. Nyembah pohon ya. Lihat, aduh, kelakuan Abu Jahal. Pohon sakti. Berilah kekuatan. Ilmu kami sudah diambil sama si mercon bangsat itu. Hati-hati mergagu mereka nanti kesini lagi itu. Pohon sakti. Pohon sakti. Berilah. Berilah hamba kekuatan. Ilmu kami berdua dicabut sama si mercon. Bangsat. Bangsat. Mercon cabul. Mercon penipu. Pohon,
Konsepi. Mereka kesini lagi. Wah. Kalau di lumayan kita. Kita beri pelajaran dia. Gimana orangnya? Di sini saya. Oh, itu. Udah minta kekuatannya. Udah. Ayo kita berantem lagi. Ayo. Oh, serang saya. Buah. Eh, enggak kena. Buah. Buah. Hilang dia. Brengsek dia. Kemana dia? Takut dia. Takut kayaknya. Nah, kita udah dikasih kekuatan lagi sama pohon. Ya. Takut apa yang tahu? Oh, dia keluar lagi. Ini. Siapin bensinnya, Mat Gagu. Langsung taklukin aja. Buah. Serang bareng-bareng. Hit! Buah! Sip! Buah! Sip! Buah! 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 Penonton, bakar jangan. Teman-teman kalian yang lain tuh udah dibakar semuanya. Mau tabat apa mau dibakar? Bakar aja. Ya. Astagfirullahalazim. Bangun. Duduk berdua. Bilang ke penonton mending tobat apa mending dibakar. Ya. Kalau mau tobat kalian enggak dibakar diampuni. Ya. Hah? Saya tobat. Ah, mau dibakar aja. Bakar. Penonton. Tantangin penonton. Saya. Dibakar aja. Woi, tobat kamu. Saya ampunin enggak saya bakar ini bensin. Tobat aja apa mau dibakar? Bakar aja. Ya. Iya. Bakar. Tanggung. Hah? Tanggung. Abu Jahal, mau dibakar aja. Iya. Guru udah pesan ke kami berdua. Hmm. Siapapun yang mau nobatin kita berdua, jangan pernah mau. Mergaku, tes. Kita harus. Beri. Bakar aja gitu ya. Hmm. Tak peduli itu api-api. Lebih baik apa-apa. Kalian saya bakar di dunia daripada kalian dibakar di akhirat. Kami berdua jangan pernah takut. Udah enggak bisa ilmu. Tantang penonton, apa tobat? Hei, penonton bangsat! Kami mau tobat, bilang. Kami mau tobat. Ah, mau dibakar? Kami mau dibakar. Penonton. Mau tobat atau mau dibakar? Ngomong ke penonton. Mau dibakar. Penonton, kita ampunin suruh tobat apa dibakar aja, coba. Penonton, kami berdua. Mending dibakar daripada ditobatin. Ilmunya udah kecabut, sahabat ya. Weh, mau dibakar apa mau tobat? Sudah kita berdua. Hah? Kita tes lagi, mergaku. Guru kita ya. Ah, ya. Hmm. Ya! Ah, 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 mundur kameramen. Meledak dia. Meledak. Kita bakar gue kameramen. Hup. Wah, oh, panas. 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 Tolong. Panas. 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 Tarik gue dia ke dalam api. Panas. 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 Mulai terbakar mereka. Panas. Panas. Banyak asapnya. Tolong mereka kepanasan itu. Disuruh tobat malah enggak mau. Kebakar mereka. Panas. Habis mereka. Kepanasan mereka. Panas.
Panas. Panas. Mas. Panasan. Panas. Disuruh tobat nggak mau. Panas mereka kepanasan tuh. Udah habis kameramen. Tinggal kain-kain cabulnya lagi ini. Sahabat, kita langsung ke rumahnya Subro ya. Sepertinya Subro ada ini. Jadi kita lanjut lagi sahabat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.